meringankan beban korban kebakaran di Tegari, Iskep Rama, berikan bantuan. DNMTV, Toraja Utara. Ketua Pengurus Ikatan Sosial Keluarga Baru Puran Tepau Makale, Iskep Rama, Petrus Tong Tasik, didampingi pengurus serta anggota, memberikan bantuan sosial kebakaran kepada satu keluarga korban kebakaran, Markus Tandigau, di Komplek Perumahan Pensiunan Yayasan Perguruan Tinggi Toraja. Sosial keluarga baru itu program utama itu adalah kehadirannya pada saat si pamukun duka. Kebetulan saudara kami warga Isep ini, Markus Tandigau, dapat musibah kebakaran. Sehingga kehadiran kami sebagai warga Isep Rama dan Kepenakan itu, itulah program utama kami di Isep. Kehadiran pada saat Pak Isu Prabowo juga. Yayasan Perguruan Kristen Toraja, YPKT, di Kelurahan Talung Lipu, Kecamatan Talung Lipu, Toraja Utara, Selasa, 16 Juli 2024. Kami sebagai warga baruku, baru 2 bulan berjalan ini kepengurusan yang baru, sudah bertubi-tubi masalah yang kami alami. Sudah 6 anggota keluarga yang meninggal pada periode 2 bulan yang lalu. Kemudian musibah lagi ini, kebakaran, menimpa lagi saya sebagai warga baruku. Jadi saya sangat berterima kasih kepada pengurus Isket atas perhatian dan partisipasi seluruh warga baruku yang ada di Rantepau dan Makale. Sangat-sangat saya sampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan, baik secara moral, baik secara material. Semuanya warga baruku peduli kepada sesama dan termasuk kami korban kebakaran. Seperti diketahui, kebakaran terjadi di sebuah rumah kontrakan di Tegari, Kecamatan Talung Lipu pada Minggu, 7 Juni 2024, siang. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 10.30 WITA, saat sebagian besar warga sedang beribadah di gereja. Tetap semangat karena apa yang dialami itu bukan disengaja, tapi ini kini takdir. Mungkin ada sesuatu yang lebih baik ke depan. Kami pengurus yang selama ini bekerja dengan sukarela, itu banyak kekurangan juga yang kami alami. Tapi itulah karena ini baru berjalan 2 bulan, seperti yang dikatakan oleh Pak Markus. Pak Markus sendiri ini masih di bendahara di kepengurusan Isket. Ya mudah-mudahan ke depan kita tetap solid, kita tetap hadir, baik suka maupun duka di warga Isket. Dan kalau bisa di luar warga Isket, kita juga bisa terlibat di kegiatan sosial. Demikian dilaporkan kontributor DNMTV Toraja Utara, Oki Salmon.